Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi an'ama 'alaina bil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allah ta'ala fi kitabihi al-karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya rumah la yanfa'u ma'adu wa la banu illa man atakwa bin bin sahib. Firman Allah di dalam surah As-Su'aroh, surat 26 ayat 88 dan 89. Adapun artinya, ingatlah ketika suatu saat, yakni di hari kiamat kelak nanti, tidak akan berguna sedikit harta benda yang kamu kumpulkan, yang kamu cintai, yang kamu banggakan selama ini. Bahkan termasuk tidak akan berguna sedikit pun di hari kiamat anak-anak yang engkau sayangi, anak-anak yang engkau sangat cintai dan banggakan. Kecuali yang bisa menyelamatkan kamu masing-masing nanti di hari kiamat, apabila ingin berjumpa dengan Allah, hendaknya bawa hati yang bersih, hati yang suci, hati yang terselamatkan dari penyakit-penyakit rohani yang sangat membahayakan. Syukur maha benar kepada Allah, dan Allah telah agung lagi berkah. Bapak ibu jemaah sholat subuh masjid atau berkah yang memuliakan Allah, pada suatu saat seorang tabi'in yang bernama Qabid bin Ma'dan yang hidup di masa sahabat, namanya tabi'in, yang hidup di masa nabi, namanya sahabat. Nah, Qabid bin Ma'dan ini menemui sahabat nabi yang bernama Mu'ad bin Jabal. Kenapa? Karena Abu Jabal ini sahabat Nabi yang sering mengikuti Nabi berdakwah, sehingga beliau inilah yang paling banyak mendapatkan wejangan, nasihat, tuntunan, ajaran Islam langsung dari Nabi yang mulia Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, oleh pemakan ini bertanya kepada sahabat Mu'ad bin Jabal, wahai Mu'ad, selama aku mengikuti Nabi Muhammad SAW berdakwah menyampaikan risalah Islam ini, kalau sampaikan kepada aku satu saja dari sekian banyak ajaran-ajaran Islam yang diberikan oleh Rasul, terutama dipesankan kepada diri, dan satu ini yang sangat paling menakutkan kamu ketika kamu hidup di dunia, apalagi ketika menghadap Allah Subhanahu wa Taala Rabbul Izzati di yaumil hisab.
Jabal langsung menunjukkan dan tanya dan bersuara kepada Jabal, Assalamualaikum dan Rasulullah, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Sofatullah, sebagai pamitan dan penghormatan kepada manusia agung yang paling tinggi dari alam semesta yang diciptakan di dunia, maka tidak ada Nabi pernah mengajarkan kepada aku bahwasanya langit ini diciptakan oleh Allah sampai 7 lapis wanita. Langit yang pertama dijaga oleh petugas orang malaikat untuk men-screening dari sekian banyak amal-amal ibadah yang dilakukan manusia ini. Apabila dia pernah melakukan yang disebut dengan perbuatan mengumpat di kolam, mengucapkan kata-kata kotor, menghujat, memfitnah, apalagi menggunjing kata-kata lain. Apabila ini sudah mencapai tingkat angka akumulatif yang sudah digariskan Allah, maka disuruh bahwa kembali pantalkan kepada yang melakukannya. Itu sebabnya di dalam Al-Quran Allah lagi kepada kita surah wa yudhu li'udhi rumah jatil rumah jatil. Hati-hati orang kabar bagi siapapun yang semasa hidupnya di dunia suka mengumpat. Tentu ini melebihi dari tingkat akumulasi yang sudah ditentukan oleh Allah. Walaupun kembali amparkan kepada yang melakukan. Sehingga di bulan Ramadan ini adalah momentum untuk kita melakukan pengendalian diri. Asyamu junnah, puasa itu adalah perisai diri. Jangan berusaha pahala kepada puasa dengan mengumpat, mencaci maki, menggunjing, dan kata-kata keji lainnya. Gunakan juga banyak berpikir kepada Allah, banyak berdoa, banyak istighfar, banyak bersolawat dan bersolawat. Langit yang kedua, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, malaikat diberi tugas untuk men-screening setiap amal perbuatan manusia ini apabila sudah lolos mengumpatnya tidak terlalu melebihi ambang batas. Tapi di sini malaikat menjaga setiap amal manusia ini dari urusan hubbud dunia, cinta kepada dunia ini secara berlebih-lebihan. Bukan dilarang dunia ini, tetapi kalau sampai melebihi ambang batas dari angka akumulatif yang telah ditentukan Allah, bahan amal-amal kepada orang ini semuanya tamparkan kepada yang melebihi ambang batas untuk mencintai dunia daripada mencintai akhirat. Maka Allah mengingatkan kepada kita Al-Tabasur Hattasur Tumul Mahobir. Karena hobimu
selalu menunggu-nunggu harta, menyintai harta benda dunianya sekarang melebihi batas dari persiapan bekal menuju akhirat nantinya, kata Allah. Maka kamu harus abai tentang urusan ibadah dan harta jutun makobir sampai kamu sadar setelah menghadapi kematian. Jangan lupa. Inilah Allah menunjukkan kepada kita bentuk sirunan hayat dunia wa akhiratu khairul laka minal ula. Sayang manusia itu asiknya menunggui apapun berusaha di dalam urusan menyintai dunianya padahal kehidupan akhirat itu lebih baik daripada kehidupan di dunia. Berapa kekayaan yang kita kumpulkan di dunia ini tidak akan pernah melebihi pahala ibadah yang baru saja kita lakukan bersama. Sholat sunat kemudian subuh di masjid. Dan siapa yang mengatakan sholat sunat subuh kemudian sebelum subuh berkata-kata pahalanya itu lebih baik dari dunia yang kami kumpulkan selama ini. Bahkan semua yang ada di dunia ini belum mampu untuk menandingi pahala orang yang sholat sunat kemudian subuh di masjid. Lolos pintu langit kedua. Urusan dunia yang mungkin juga lebih standar. Tetapi penjaga langit ketiga diberi tugas oleh Allah dalam urusan apa dan ibadah yang dilakukan manusia ini, terutama dalam urusan sikap tabu, sombong, tongkat, adigang, adigung, adigumang, sopo siro, sopo ikson, jubrido. Ini tanggap melebihi ambang batas, tempatkan kembali kepada orang yang sudah melakukan aktivitas ibadah mungkin sebaik-baiknya. Ini sebabnya Nabi mengatakan masalah takabur, sombong, la yadkhulul jannah man kana fi qalbi misqala dzarratin min kibrin, tidak akan masuk surga siapapun di antara kamu semuanya apabila di hatinya ada sikap kesombongan, kecongkakan, adigan, adigung, adigung, soko siro, soko iksun. Sekecil zarah sekalipun, sekecil biji atom sekalipun tidak akan masuk surga Allah. Maka sahabat-sahabat menjadi kesah dan gelisah. Ya Rasulullah, waman kibir, apa yang disebut dengan tanda dunia, apa yang disebut sombong itu, apakah karena rumahnya bagus, mobilnya mewah, hartanya banyak? Bukan itu yang disebut sombong. Ada dua ciri yang ada dalam dirinya. Satu, berterbelah menolak kebenaran apapun, baik datangnya dari Allah, dan Allah sadar kebenaran itu ditolak, apalagi kebenaran itu datangnya dari sesama manusia yang remeh-remeh, ditolak. Ini ciri pemantah kandungnya pertama, kata Nabi. Yang kedua adalah berterbelah, selalu menolak, menampik kebenaran. Yang kedua, merendahkan prestasi orang-orang yang ada di sekelilingnya. Dia merasa sok, paling baik, suci, benar, dan seterusnya. Maka Bapak Ibu nanti bisa dibuka di Al-Quran yang di rumah, surat Al-A'raf, surat ke-7, ayat ke-8, ayat ke-40, Bapak nanti dibuka. Yang artinya, ada pun orang-orang yang menuju
didustakan ayat-ayat kami. Kemudian dia bersikap sombong terhadap ajaran agama kita. Tidak akan dibukakan pintu-pintu langit dan tidak akan dibuka pintu-pintu surga untuk dirinya kecuali apabila ada unta masuk lubang jarum. Itulah balasan dari Allah bagi orang-orang yang bersikap. Dan ada unta bisa masuk lubang jarum, baru orang yang sombong itu bisa masuk surga. Allah Akbar. Satu tafsir gambaran supaya kita ini benar-benar menjauhkan diri dari sikap sombong dan menangkap. Dan di dalam Ramadan tadi ini rasakan oleh subuh sekarang sampai nanti maghrib, kita tidak boleh mengonsumsi makan, minum, dan sangat kita butuhkan sebagai masukan untuk menjaga kelangsungan hidup kita. Perasaan seperti apa yang kamu sombongkan? Tiga. Yang keempat, polos. Mungkin sikap sombongnya tidak terlalu besar. Tapi yang keempat adalah dari sikap ujub. Apa ujub itu? Ujub itu merasa bangga dengan kebaikan diri, dengan amal diri, dengan kesucian, kebersihan dirinya. Bangga dia apapun kelebihan yang diberikan Allah kepada dirinya sehingga menyembelihkan orang lain. Dan ini yang dikatakan Allah. Maka Nabi Muhammad SAW salasun muhlikatun hawan muttabi'un wasukun muttabi'un wa ijabu mar'i bi nafsi. Hati-hati pada hati ada tiga amalan yang akan membumi haruskan menghilangkan semua aktivitas amal ibadah yang kamu lakukan selama ini. Tiga hal amalan akan hancur lebur. Satu, hawa nafsu yang selalu diikuti. Dua, bakhil yang selalu ditaati. Yang ketiga, wa ijabul mar'i bi nafsi. Apabila kamu selalu ujub, membanggakan amal-amal kebaikan yang ada pada dirimu sehingga menganggap remeh-remeh kepada orang lain. Masya Allah. Yang kelima, mungkin sudah lolos masuk, tapi ada tindakan kekurangan yang kelima dari surat apa? Hasud, iri, dan dengki. Apa ciri-ciri orang yang hasud, yang iri dan dengki itu? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, merasa senang melihat penderitaan orang lain. Sebaliknya, sedih, susah karena melihat kesuksesan, kebanggaan yang dimiliki oleh orang lain. Ini hasud, ini dengki. Makanya ada harap bagi Bapak melaksanakan pekerjaan untuk memperharus tembok namanya hasud. Hasad membuat kurang terus apa ada orang senang sakit dari kalau ada orang susah sehingga nanti berpesan jauhkan diri kamu semuanya dari sikap hasud diri dengki sebab itu akan memberangus membungkuskan amal-amal ibadah amal soleh yang selama ini kamu lakukan seperti api yang melahap benda-benda kering yang ada di sekelilingnya. Habis. Lima. Yang keenam, bapak ibu jamaah sholat subuh yang dimuliakan Allah, jadi sudah lolos. Yang keenam dari sifat tidak pernah miliki sifat lemas asik kepada sesama hamba Allah, Raja Tegar. Tidak
tidak pernah memilih sikap peduli cinta dan kasih sayang kepada sesama makhluk yang takut di dunia ini. Pengisi sadis dolim. Sehingga Allah lewat hadis kudsinya beliau berfirman, irhamu man fil ardi yarhamkum ma fis sama. Cinta kasih sayang kepada dengan semua makhluk yang ada di muka bumi ini, berkasih sayang kepada nanti pada suatu saat gilirannya di akhirat, semua makhluk yang ada di langit termasuk surga itu adalah makhluk, termasuk aku yang memiliki alam semesta ini, langit dan bumi akan mengasihi kamu semua. Maka di bulan Ramadan momentum saat berbagi, berbagi rezeki, zakat mal, zakat fitrah, infak sedekah, memberi futur dan takjil, kita didorong oleh Allah supaya peduli terhadap penderitaan sesama. Hadirin yang dirahmati Allah, terakhir sudah lolos. 1 lolos, 2, 3, 4, 5, 6 lolos. Alangkah bagusnya. Tinggal 1 pintu langit tadi, pintu langit ketujuh. Apa tugas yang diberikan malaikat? Dia diberi tugas oleh Allah untuk men-screening 1 penyakit rohan yang sangat super berbahaya, karena sangat samar sekali. 7, tinggal melangkah masuk surga akan terhalang. Penyakit apa kali ini? Tidak lain itulah yang disebut penyakit sum'ah, bukan sumah, sum'ah. Penyakit yang disebut ingin terpuji, ingin terkenal, ingin tersohor, ingin tersanjung, ingin dihormati. Masya Allah, sum'ah ini yang terpakai. Maka kata Nabi dalam satu hadis, Nabi lain mengatakan, nanti ketika dia menjadi hisab, siapa yang akan di audit oleh Allah lebih dahulu, ada 3 golongan manusia. 1, para ulama, kiainya, ustadznya, habaibnya. Ini golongan pertama yang akan dihisab oleh Allah. Yang kedua, para syuhada, orang yang gugur mati syahid membela agama, subhanallah. Dan yang ketiga adalah orang yang hobi bersedekah alias dermawan, para agamia yang telah diberi kelebihan rezeki oleh Allah. 3 golongan ini disuruh maju, dibuka tangkapan amal harian masing-masing. Ini saya merindu, sebab saya termasuk di sebuah ustaz, masuk dalam golongan yang pertama dihisab Allah. Ustaz kiai habaib maju. Kamu guru saya beri ilmu agama untuk apa? Hei ustaz kiai guru agama habaib, untuk apa kamu saya beri ilmu agama selama ini? Maka jawabnya itu, untuk berdakwah, menyampaikan ilmu agama supaya mereka faham terhadap ajaran agama. Allah tanya kepada malaikat, apa betul itu ucapan yang keluar dari mulut kiai ustaz nabat itu? Betul ya. Ini rekam jejaknya. Kita mati untuk kepala suku. Betul ya Allah. Tapi apa jawab Allah? Bohong. Yang dilakukan ustaz kiai terhadap itu bohong, menyampaikan ilmu agama supaya hamba ini mengerti masalah agama kepada bohong. Mereka juga merasa, cukup bisa
kiai Ustaz guru agama habaib disebut bohong. Dan aku tidak menyalahkan kamu wahai malaikat, karena kamu wahai malaikatku, aku beri tugas hanya meliput amalan-amalan yang dilakukan manusia secara dohiriyah. Memang betul ini katanya. Betul, tapi sini malaikat ini kunci masing-masing hati manusia. Bukan itu hati hati daripada kiai ustaz habaib itu. Bukan itu. Begitu dibuka, ternyata memang ada sebagian kiai ustaz habaib yang menyampaikan keluhan bukan untuk mencari pendapat, tetapi mencari sumah popularitas. Harga dirinya supaya dicintai, disanjung, terkenal. Maka Allah mengatakan, walaupun untuk kita yang berbohong, disinilah lahud din munafik. Tidakkah mereka-mereka itu aku perintahkan dalam ibadah kepadamu untuk hanya sekedar mencari keikhlasan lillahi ta'ala, tidak ada ibadah lain. Inna ma'amu segala amal ibadah yang dilakukan manusia pahalanya kembali untuk mereka. Karena niatnya untuk mencari popularitas, akhirnya adalah ulama kondang dari sejuta ulama. Masya Allah. Karena niatnya tidak mencari ridho kata Allah. Malaikat, syair kiai-kiai ustaz-ustaz mubalig dan habaib ini yang niatnya tidak mencari ridho masukkan ke dalam neraka. Masya Allah. Ustaz habaib masuk neraka gara-gara niatnya tidak ikhlas mencari ridho. Dan lawan sini kamu saya kasih pertanyaan untuk apa? Bangun masjid buat itu apa? Bangun masjid yang tuli anak yatim. Betul, mereka betul dong. Ini sejak pertama, kuitansinya ditunjukkan semua satu kok. Betul, tapi ini kunci. Bukan itu. Hati panas dan kalau begitu dibuka, niatnya ternyata bukan mencari ridhonya Allah semata, melainkan supaya disebut dermawan, sehingga diumumkan di masjid tiap Jumat. Ini yang menyebabkan dengan diri bla 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 bla. Dengar? Karena niatnya tidak menjadi ridho, syarat orang dermawan ini masukkan ke dalam neraka. Masya Allah, dermawan masuk neraka gara-gara niatnya tidak menjadi ridho, tetapi sumpah terkenal disebut agnia dermawan ahli sodako. Yang ketiga, suhada. Sini kamu dulu sampai mati membela agama. Apa betul? Betul ya Allah. Mereka betul ya Allah. Ini disebut pahlawan Gaza. Ini pahlawan Palestina. Ini. Kata Allah betul. Mereka saya sebut disebut orang pahlawan. Tempatnya tersendiri di makam pahlawan Nagel, makam pahlawan yang ada di tubuh bangsa. Tetapi coba buka hatinya. Ternyata niatnya untuk apa Bapak Ibu? Supaya disebut pahlawan sahib syuhada. Tapi karena niatnya bukan menjadi itu, mereka baik-baik seret para syuhada ini masukkan ke dalam tanda. Subhanallah, sudah berjuang dengan harta benda jiwa dan raganya demi tegaknya syiar Islam di Iran dan Madinah. Salah niat sudah pintu langit ketujuh tidak bisa melanjutkannya. Inilah yang paling kita kutip oleh Mu'ad bin Jabal untuk pelajaran ibroh bagi kita semua. Jangan sampai
tertakut dan terlambat amal ibadah dan kebaikan kita selama ini dengan amalan-amalan yang sangat tidak mulia, yang selama bulan-bulan ini kita dididik untuk menjadi hamba Allah yang memiliki karakter dan kepribadian yang tinggi dan mulia. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Mari kita berdoa dengan doa. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana wa taqabbal minna wa innaka ghafurur rahimun wa taqabbalna. La ilaha illa anta subhanaka la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka nas'aluka ridhaka wa jannah wa na'udzu bika min syarri minan nar. Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhanallahi wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufik wal hidayah untuk mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.